Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Untuk kalian yang sudah lihat judul dari thumbnail saya, kalian pasti udah tahu ini video apa. Dan langsung saja yuk kita ke videonya. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian di mana Facebook kalian ketika kalian aktif itu tidak muncul keterangan bahwa Facebook kalian itu aktif padahal kalian masih membuka Facebook gitu. Jadi untuk semuanya ini gampang banget, kalian bisa praktekkan sendiri. Untuk Facebook biasa kalian langsung masuk aja ke Messenger kalian, dan untuk Facebook Lite ini aku akan berikan tutorialnya. Untuk Facebook Lite ini langsung aja tutorialnya, tapi sebelum ke tutorialnya kalian harus like dulu video ini, subscribe channel YouTube Kaifa Syarif, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja yuk ke videonya. Pertama, kalian buka dulu Facebook Lite. Nah, setelah itu munculkan seperti ini. Jadi kalian langsung aja ke menu Messenger atau ke menu pesan. Nih, klik menu pesan seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik ada lingkaran ini, pengaturan ini ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat, diklik pengaturannya. Nah, ini jadi ada pilihan status aktif, permintaan pesan, dan juga akun yang diblokir. Kalian langsung masuk aja yang status aktif. Nah, setelah itu ini ada keterangan tampilkan status aktif. Bisa di listkan ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti statusnya aktif, kalau ke kiri berarti status aktifnya itu hilang. Teman dan kontak dapat melihat saat Anda aktif atau baru saja aktif di produk-produk Facebook, seperti itu. Jadi nanti langsung kalian aja diklik status aktifnya, nonaktifkan status aktif. Anda tidak akan dapat melihat saat teman dan kontak Anda sedang aktif atau baru saja aktif di semua produk Facebook, seperti itu. Jadi langsung kita klik yang ini, bagian ini yang biru ini. Nah, nonaktifkan. Nah, ini jadi nanti kalian tidak bisa ketahui bahwa kalian itu sebenarnya aktif, tapi orang-orang tidak lihat ada pemberitahuan status aktif kalian seperti itu. Oke, untuk cara yang kedua, jika cara pertama kalian itu masih ada, masih tetap muncul status aktifnya, atau ketika itu online-nya masih kelihatan, cara yang kedua yang tadi kan yang Messenger itu otomatis kalau ada yang inbox lewat pesan itu pasti terlihat seperti itu. Nah, yang cara yang kedua ini juga sama-sama kalian juga harus di nonaktifkan. Caranya yaitu kita masuk ke titik tiga yang pojok ini, klik. Setelah itu kalian langsung cari menu untuk pengaturan, ini pengaturan. Nah, setelah itu kalian cari status aktif, tampilkan saat Anda sedang aktif seperti ini. Kalian klik ini ya, bawahnya lokasi. Nah, setelah diklik baru ini ada biru-biru ini, kalian bisa matikan status aktifnya biar teman-teman itu pada nggak lihat bahwa kalian online, tapi sebenarnya nggak kelihatan gitu di menu yang daftar onlinenya itu. Kita klik aja yang biru-biru ini, terus ini kita matikan obrolan atau aktifkan obrolan. Berarti kalian pilih aja yang matikan obrolan seperti ini, jadi nanti tidak terlihat untuk aktif atau tidaknya. Oke, jadi dua cara itu sangat ampuh sekali untuk kalian yang malam-malam bergadang biar tidak terlihat bahwa kalian masih online, padahal masih online nonton film atau apa di Facebook. Oh, itu sangat-sangat membantu sekali ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan share ke teman-teman kalian agar channel YouTube ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Bagi yang mau request bisa DM di Instagram ataupun kalian bisa komen di bawah ini. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye bye.